rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Alex Tanjung mewakili Wuling Motors dalam acara Wuling 5th Anniversary. Hari ini 11 Juli 2022, Wuling Motors genap 5 tahun berkarya di pasar otomotif Indonesia. Menandai perayaan 5 tahun berkarya, Wuling kembali memperkuat komitmennya untuk menjawab tantangan mobilitas masa kini dan mendatang. Selama 5 tahun berkarya di tanah air, Wuling membuktikan eksistensinya melalui beragam produk inovatif yang memberikan pengalaman berkendara kepada lebih dari 87 ribu konsumen. Hal ini tentunya didukung dengan layanan purna jual berkualitas dan jaringan 136 dealer resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, serta ragam inovasi-inovasi modern. Nah, untuk mengetahui langkah ataupun inovasi selanjutnya dari Wuling Motors di masa mendatang, mari kita bersama-sama menyimak presentasi dari Pak Arief Ramadana, Vice President Wuling Motors, mengenai komitmen Wuling untuk menghadirkan semangat Drive for a Green Life di Indonesia. Kepada Bapak Arief, kami persilakan. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir di acara media briefing hari ini. Bagaimana kabar rekan-rekan media sekalian? Kami berharap dalam keadaan baik semuanya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami melihat bahwa perkembangan tren otomotif global semakin mengarah kepada kendaraan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, industri otomotif pun mulai beralih untuk memanfaatkan energi tanpa emisi. Fenomena ini terlihat dari maraknya kehadiran mobil berdaya listrik dari berbagai brand otomotif di dunia dan semakin banyak populasi mobil listrik di berbagai negara, termasuk di negara kita di Indonesia. Tak hanya itu, pengembangan mobil listrik secara global pun terus didorong dalam rangka menghadirkan kendaraan ramah lingkungan guna mendukung tercapainya net zero emission pada tahun 2050 yang telah dicanangkan dalam Paris Agreement. Sejalan dengan perkembangan global, pemerintah Indonesia pun terus menggaungkan rencana percepatan elektrifikasi kendaraan yang kini diwujudkan dalam pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik. Melihat hal tersebut, Wuling sebagai brand yang selalu berinovasi, berinisiatif mengambil langkah untuk mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan di tanah air dan turut serta dalam perkembangan tren otomotif secara global. Karena bagi Wuling, inovasi telah menjadi pilar utama dalam menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini. Genap 5 tahun, itu pun tidak terasa, kita berkarya di tanah air dan Wuling telah menghadirkan serangkaian inovasi-inovasi yang sesuai untuk keadaan di Indonesia pada saat ini. Mulai dari satu-satunya fitur perintah suara bahasa Indonesia, ataupun yang dikenal dengan Wuling Indonesian Common atau WIN. Kemudian ada juga Internet of Vehicle ataupun IOV dan Advanced Driver Assistance System atau ADAS yang tergabung dalam payung inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem ataupun WISE yang disematkan pada first leading intelligent digital car kita, Wuling Almas RS. Kami tidak pernah berhenti untuk melakukan inovasi-inovasi. Dan langkah selanjutnya dari Wuling adalah menghadirkan kendaraan ramah lingkungan berdaya listrik di tanah air. Kendaraan berdimensi kompak yang mengusung rancang bangun ataupun desain future tech ini merupakan mobil listrik Wuling pertama yang diperuntukkan bagi pasar Indonesia. Mobil listrik dengan desain global ini diproduksi di pabrik kita di Cikarang, Jawa Barat, dan akan dipasarkan sebentar lagi. Dengan demikian, Wuling turut berkontribusi untuk mendukung program pemerintah dalam hal percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia guna merealisasikan mobilitas tanpa emisi yang berkelanjutan di masa depan. Inilah bukti nyata Wuling untuk mempertegas komitmen kami bagi Indonesia serta menghadirkan kehidupan yang ramah lingkungan bagi para konsumen. Wuling Motors, drive for a better life. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Arief Ramadana. Kami persilakan untuk dapat kembali.
Ya rekan-rekan media, luar biasa sekali ya, kita sudah bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Arief Ramadana, di mana Wuling memang selalu berkomitmen bagi Indonesia dengan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi para konsumen di tanah air, salah satunya dengan menghadirkan kendaraan listrik yang akan hadir sebentar lagi. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan mengundang Ibu Dian Asmahani untuk dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kendaraan listrik dari Wuling. Kepada Ibu Dian, kami persilakan. Selamat sore rekan-rekan media sekalian, apa kabar semuanya? Hari ini bertepatan dengan hari jadi Wuling yang kelima, kami dengan bangga mengumumkan nama dari kendaraan listrik pertama Wuling di Indonesia. Udah tahu belum? Namanya adalah Wuling REV. Dan layaknya udara yang dapat bergerak bebas, Wuling REV menonjolkan kemudahan berkendara yang memampukan penggunanya untuk bergerak bebas dan menembus tantangan perkotaan. Tentunya pasti membuat rasa bangga tersendiri ketika mengendarai mobil ramah lingkungan ini. Dan dengan sentuhan futuristik dan canggih yang melekat erat pada desainnya yang kompak, pengguna dapat dengan mudah menjalani kegiatan di perkotaan dengan gaya hidup eco-friendly. Nah, siapa sebenarnya konsumen dan pengguna Wuling REV ini? Wuling REV ini dihadirkan bagi para individu buat kita-kita semua yang memiliki visi masa depan dan bangga akan kontribusinya untuk kelestarian lingkungan. Selain ramah lingkungan dan mudah dikendarai, pengisian daya Wuling REV juga sebenarnya sangat mudah. Dan kendaraan listrik untuk semua kalangan ini pun turut didukung fitur cerdas seperti halnya produk Wuling lainnya. Oleh karena itu, Wuling menyertakan tagline Drive for a Green Life yang sesuai dengan filosofi Wuling REV. Dan kita juga tahu ya, pada awal bulan Juni lalu, teman-teman media di sini juga udah pada hadir di Central Park. Kami telah memperlihatkan eksterior dari Wuling REV yang memiliki bahasa desain future tech dan menggabungkan sentuhan teknologi serta futuristik. Di sisi samping terdapat futuristic rear view, bisa dilihat di sini, dengan desain seperti melayang namun tetap kokoh untuk memberikan kesan ringan. Dan aircraft cabin window di sini juga terlihat berada pada baris kedua, semakin mempertajam elemen masa depan kendaraan listrik Wuling ini. Dan berkat kehadiran curved tech body line yang dikombinasikan dengan minimalis dual tone color scheme dan modern parallel step front dan rear lamp, turut membuat tampilan kendaraan ini tampil stylish. Bisa dilihat juga di sini. Dan ini pasti pada penasaran sebenarnya tampilan kabin dari Wuling REV ini seperti apa sih? Nah, mari kita saksikan bersama video desainer interior Wuling REV berikut ini. Modern style of interior create a comfortable atmosphere and operation experience of modern home. Intelligent tech configuration create rich product functions and comfortable interactive experience. Integrated IP design of suspended large screen and the air conditioning panel increases the technology sense. Our cup holder on IP are humanized. They are placed in front of the event. Customer can get a cold drink in summer. About console, the delicate knobs with the chrome ring and the beautiful pattern are used to control the opening of the window and the PRND status. The home-like design makes the operation more comfortable and convenient. Modern and the technology are the interior experience we want to bring to our customers. Sudah lihat pemaparan dari desainer interior
Menarik bukan? Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tampilan interior Wuling REV mengaplikasikan konsep modern dan teknologi yang khas layaknya kendaraan masa depan. Hal tersebut ditunjang dengan pengaplikasian gaya intelligent tech dashboard yang memadukan nuansa modern dan futuristik serta layar antarmuka yang luas. Terlihat di sini dan di gambar ini juga, pada area dashboard terdapat multifunction steering wheel dengan logo Wuling berwarna silver yang dilengkapi tombol pengoperasian audio dan pengaturan menu pada sisi kiri dan kanannya. Dan pengguna juga dapat mengaktifkan fitur perintah suara menggunakan tombol yang ada di multifunction steering wheel ini. Tentunya perintah dengan berbahasa Indonesia, satu-satunya ya di Indonesia. Dan Wuling menghadirkan sentuhan kecanggihan lainnya melalui integrated floating widescreen. Kita juga lihat di sini. Dan bagian ini terdiri dari head unit berdimensi 10,25 inch serta meter cluster berukuran 10,25 inch juga. Terlihat keren kan ya? Keren ya. Dan desain yang canggih dan inovatif pun semakin ditonjolkan dengan kehadiran layar yang luas. Tidak hanya itu, entertainment system pada head unit juga sudah dilengkapi dengan konektivitas internet. Kabin Wuling REV juga mengedepankan nuansa kenyamanan dengan desain panel minimalis pada door trim serta dibalut synthetic leather di seluruh bangku. Dan Wuling REV memiliki konfigurasi 4-seater yang roomy dengan pengaturan 50-50 pada bangku baris kedua untuk memberikan akses lebih. Di Wuling REV, rotary gear selector hadir sebagai pengoperasi transmisi dengan knob putar futuristik yang dihiasi chrome ring dengan pola unik di sekelilingnya. Selain itu, konsol tengah kendaraan ini kita juga lihat di sini juga turut dilengkapi dengan tombol pengoperasian jendela, electric parking brake, dan auto vehicle holding. Kalau penasaran pengen lihat interior Wuling REV lebih dekat lagi, kami juga punya videonya dan silahkan disaksikan pada tayangan berikut ini. Mobil yang ramah lingkungan ini juga memiliki berbagai keunggulan. Mulai dari kemudahan pengisian daya yang dapat dilakukan di rumah aja, hingga keamanan baterai yang terjamin, membuat konsumen dapat merasa tenang dalam menggunakannya. Dan karena banyak yang bertanya mengenai keamanan baterai dari Wuling REV ini, kami akan menyajikan video uji keamanan baterai kendaraan listrik Wuling, sehingga siapapun teman-teman media ataupun konsumen bisa merasa aman mengenai keamanan baterai Wuling REV ini. Thank you.
Pengguna pun dimanjakan dengan beragam fitur cerdas yang semakin memudahkan ketika berkendara bersama Wuling REV. Faktor keselamatan berkendara bersama Wuling REV pun menjadi hal utama. Karena kendaraan listrik ramah lingkungan ini memiliki rangka yang kokoh dan dilengkapi dengan dua airbag yang berada di bagian dashboard. Kita lihat di sini ada 5 pilihan warna untuk Wuling REV, yakni Peach Pink, Pristine White, Galaxy Blue, Avocado Green, Lemon Yellow. Dan mulai hari ini kami juga membuka pemesanan secara resmi untuk Wuling REV. Langkah ini tentunya semakin memperkuat komitmen kami dalam mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Dan untuk konsumen yang melakukan transaksi selama periode pre-book akan mendapatkan keuntungan berupa eksklusif emblem dan non-CO2 mileage incentive selama 6 bulan. Dan tentunya dengan syarat dan ketentuan ya. Dan jadilah yang pertama untuk memiliki Wuling REV dengan melakukan pemesanan melalui dealer resmi Wuling, website wuling.id, dan eksklusif e-commerce partner kami yaitu blibli.com. Mari bersama-sama kita semua mewujudkan mobilitas ramah lingkungan di tanah air dengan Wuling REV. Wuling Motors, drive for a better life. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dian. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. And now I would like to invite Mr. Hunter Hong dan juga Bapak Arif to join Ibu Dian on the stage. Yes, Mr. Hunter Hong, Bapak Arif dan Ibu Dian, please put your hands together on Wuling REV and we will start the countdown in 3, 2, 1. Dan dengan ini secara resmi Wuling membuka pemesanan untuk Wuling REV. Rekan-rekan media, boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah secara virtual? Luar biasa sekali Mr. Hunter Hong, Bapak Arif, Ibu Dian, please take a pose to the camera. Silakan rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen yang luar biasa pada sore hari ini. And for the next, please do the thumbs up pose after this. Silakan rekan-rekan media untuk bisa mengabadikan momen ini. Once more, Mr. Hunter Hong, Pak Arif dan Ibu Dian, please stand at the center of the stage to take one more pose to the camera. Boleh silakan rekan-rekan media untuk dapat mengcapture momen yang luar biasa ini. Okay, one more, please do the Wuling pose. After this Wuling pose, okay. Silakan teman-teman media untuk dapat mengcapture special moment pada sore hari ini. Terima kasih Mr. Han, Bapak Arif dan Ibu Dian. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Wah, wow, luar biasa menarik sekali cerita di balik desain Wuling REV ini ya. Kita tadi sudah bersama-sama mendengar presentasi mengenai eksterior dan juga interiornya. Dan untuk unit Wuling REV ini sudah bisa dipesan melalui authorized Wuling dealer, website wuling.id dan juga eksklusif e-commerce partner kami blibli.com. Sekarang waktunya saya Alex Tanjung pamit undur diri. Wuling Motors, drive for a better life.